Pemerintah Aceh kembali menandatangani kesepakatan bersama dengan Kodam Iskandar Muda untuk melanjutkan program pembukaan jalan tembus Janto Kabupaten Aceh Besar ke Lamno Kabupaten Aceh Jaya. Proses penandatanganan dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dengan Kasdam Iskandar Muda dan disaksikan langsung oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah serta Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Tatang Sulaiman di Komplek Kodam Iskandar Muda Senin 27 Maret 2017. Gubernur menegaskan dibukanya ruas jalan Janto Lamno akan berdampak positif bagi masyarakat, di antaranya sebagai jalur alternatif yang menghubungkan kawasan Pantai Barat Selatan Aceh dan wilayah Pantai Utara Timur Aceh. Selain itu, pembukaan ruas jalan ini juga akan menumbuhkan sentra ekonomi baru, mengingat ada banyak potensi pertanian dan sumber daya alam yang dapat dikelola di wilayah tersebut.